saya nak menegaskan sekali lagi, adalah sangat penting bagi kita menjaga keselamatan rakyat, kesihatan rakyat, dan memastikan kita uruskan segala-galanya dengan baik. Tidak mungkin saya dengan mudah boleh membuat satu kenyataan yang begitu simplistik dan terus mengumumkan Bazar Ramadan nak diteruskan dalam apa bentuk sekalipun. Jadi saya nak menerangkan sekali lagi. Pertama, tidak ada ataupun belum ada keputusan seperti mana yang dihebahkan kononnya Bazar Ramadan diteruskan. Saya ulang, tidak ada dan belum ada keputusan yang sedemikian. Yang kedua, saya dah kata saya nak dengar dulu taklimat daripada penguasa tempatan di wilayah persekutuan. Apakah yang mereka rancangkan? Kita perlu dengar dulu daripada pentadbiran, daripada pengurusan. Dan untuk itu, saya kata semalam, saya memberi masa kepada mereka 2-3 hari untuk mereka prepare, dan pada hari Jumaat ini mereka perlu memberikan taklimat dan update kepada saya. Saya kena dengar dulu, saya kena ambil kira dulu apa yang mereka sampaikan, kemudian saya akan berikan pandangan-pandangan. Saya tidak, cara saya bukan saya membuat keputusan dan mengarah tanpa kita mengambil kira pandangan daripada pentadbiran dan pengurusan. Tugas menteri adalah memandu arah, tidak boleh nak memerintah dengan sewenang-wenang begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada satu keputusan yang harus dibuat oleh penguasa tempatan, termasuklah Bandaraya atau Perbadanan Putrajaya, tanpa terlebih dahulu merujuk dan mengambil kira garis-garis panduan yang telah ditetapkan oleh otoriti yang lebih tahu dan lebih berwajib, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Sebab sekarang ini pengurusan soal wabak ini dikira sebagai satu bencana. Dalam konteks bila ada bencana, NADEMA ataupun agensi pengurusan bencana negara di bawah Majlis Keselamatan Negara ada pihak yang mesti kita dengari. Dan oleh kerana dia menyentuh kesihatan, maka Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kalau nak bincang Bazar Ramadan dalam konteks COVID-19, maka wajib kita mengambil kira garis panduan, SOP, nasihat yang diberikan oleh kedua-dua agensi itu. Itulah statusnya pada masa ini.